Saya nua, saya dia aja selawak aja. Hak lantai tujuh ni orang nak siap mandi asal. Sebab tu kepala ni memang nak siap mandi pun. Cara nak buat dia, cari masa free. Dan dia tak perlu 4 jam. Dia yang biasa lepas kita solat. Dalam keadaan wuduk, menghadap kiblat. Duduk tayak terbalik. Tangan kanan atas tangan kiri. Wasabah duduk celah. Lepas tu, apa, ada serbang sikit. Itu habis lah. Sikit sikit kan. Cuma, kalau malam tu nak beza cahaya ni, jangan terang lah. Bagi sama-sama. Cahaya pada luar bilik. Kalau ada lampu tidur lagi malam. Kemudian, lidah tukar. Pandang sini, dua jari bawah putih kopek. Tak nampak lah. Nampak macam biasa lah. Cuma sebut Allah-Allah tu dah latih sebab lidah dah kuci. Dah tukar dah. Jadi belum nak tengok di surat pun boleh. Kena apal terus pun boleh. Kalau ada ingat tengok di surat boleh. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Ya Fatah 500. Kemudian tarik dosa besar kecil nyata tersembunyi sengaja atau tidak. Kumpul tak depan. Lepas tu istighfar. Astagfirullah minkulli zambi wa atubu ilaih. Kalau dah ingat baca yang biasa, astagfirullahalazim. 15 kali. Kemudian pandang bayang. Pandang mayat kita. Orang duduk cucu, duduk jiru, duduk sabung, duduk buang najis pun semua. Lepas tu orang duduk rosak pun semua. Tak kapal baru, tak kapal, sumbat-sumbat kapal. Lepas tu orang cetung atas bawah. Cetung atas bawah tu. Lepas tu orang bawa dia pergi ke depan Tok Imam solat. Tok Imam solat. Jadi masa orang duduk solat jenazah kita tu, kita baca Tehos Ali sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Hadiah kepada baginda Rasulullah, 4 orang Khulafa' Rashidi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian kedua ibu bapa kita, sekalian guru kita, muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Jadi dah orang siap solat jenazah kita tu, dah orang akak lah, kanda kita tu. Dalam perjalanan tu kita menajak Ilahi Anta Maksudi Wa Redha Kamatulubi 7 kali. Kalau nak sambung lah, lebih panjang lagi. Tini Mahabataka Wa Ma'rifataka. Kalau dia ingat tanya surah mula ni. Ada belakang lah. Kemudian dah sampai tanah kubur tu, orang pun letak dalam liang lahat dan long. Jadi masa duduk dalam liang lahat long tu, tasdik dan laki, tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini tak kali ini kecuali dengan berkat kalimah La ilaha illallah Rasul. La ilaha illallah. Dengan apa, mata pejam, dia dah tukar tenung sini. Kemudian Ta'ala akan tunjuk lah. Daripada salah satu ayat Quran tu, Ta'ala akan tunjuk gambaran. Dipanggil Jazbah. Benda tu kena report. Kena cerita kat saya. Sebab saya nak akak pergi tu latar pertama sini. Dia ada 7. Dah habis 7 tu baru masuk hak guru awak tu, talil tu. Ni zikir Allah-Allah dulu. Dia panggil sebab dulu. Kalau Ahmadiyah dia zikir Allah, Allah dulu. Nafi dulu. Baru dia sebab. Ni dia sebab dulu. Dia tak kisah mana-mana pun. Tak boleh gitu. Dia kena gini. Kena gini. Pasal kena gini ni sebab dia ada dalil. Rasulullah bersabda kiamat antara dua jari. Orang syariah dia kata kiamat dunia ni. Orang hakikat dia kata kiamat diri. Jadi dunia ni takkan kiamat selagi ada orang menyebut Allah-Allah. Dia sebut Allah-Allah-Allah-Allah-Allah. Sampai tak bunyi Allah, dia akan bunyi huu panjang. Mana dia pergi ke apa alam satu lagi tu. Wati ni wazaitu watu risini nawahazal baladil amin. Demi buah ti, demi buah zaitu, demi Bukit Tusina, demi Mekah yang aman. Napah tak napah, nupus ternupu. Dia pergi balik sana. Maknanya, lepas nupus, terhenti napah tu, ternupus, baru jumpa Muhammad. Al-Amin tu. Dia katakan Mekah yang aman tu.
Bukan Mekah no. Mekah no Abu Jahal Belahak dia. Mekah dalam diri. Baru jumpa barang tu. Jadi satu lagi dalil dia, Allah Ta'ala perintah ke Siti Maria lepas melahirkan Nabi Isa tu, tepuk pohon tamar dengan dua jari dalam kitab Kisah Su Ambiya. Kalau ikut dah lepas beranak Nabi Isa, mana larak. Tapi Allah Ta'ala nak mengajar kita bahawasanya ni cara berzikirnya. Kata buah kurma jatuh tu, jazbah tu, hasil daripada zikir. Jadi orang taklah nak cerita benda tu. Kalau ikut logik memang tak logik lah. Dua tepuk dua jari mana nak gugur buah kurma. Tapi bukan orang taklah nak cerita benda tu. Orang taklah nak cerita mu berzikir. Zikir orang Islam ni begini. Maka pun dapatlah lehat hasil dia. Jadi setara orang kahwin pun ada pertanda, iaitu dapat anak. Kita berzikir takkan tak ada apa-apa. Lagipun sebut nama Allah empat batang alih, zat, sifat, semua afa'al. Empat batang alih yang disambung-sambungkan, jadilah Allah. Jadi di atas kalimah Allah tu ada sabdu. Sabdu tu zat muqaidun, zat yang berkaitan. Jadi di atas sabdu tu ada alif patah. Alif patah itulah dibaca dengan mak asli. Satu alif dua harakat. Tak, Muhammad pun dia, Allah pun dia. Satu barang dua nama. Yang P. Ramli kata duduk dalam apa, hulap dalam batu pun boleh makan. Benda tu bukan dalam batu ni. Tu buat apa? Dikiah je tu. Kita pergi barang tu, cari hulap dalam batu, kikituk batu. Satu kerja pula. Kalau kita zikir macam ni, dia rasa tempah semua macam ni. Mana dia lepas mi'ah ni? Tak, kalau dulu saya zikir, dia jadi... Yelah, dia tukar alam tu. Maknanya satu alam tu menyebut, menyahut. Macam, mana tu jangan dia kan? Tempah kan dia tau. Dia rasa... Dia nak fana tu. Dia nak hilang diri. Dia apabila kita beramal lama, kita cari diri kita tak jumpa dah. Nak tertolak. Sebab... dikatakan Allah Muhammad tu main sembunyi-sembunyi. Nurullah ni Muhammad tu. Tak. Nurullah ni Muhammad tu main sembunyi-sembunyi bukan sekadar cerita. Kita boleh pergi situ. Seluk tu, seluk tangan, seluk masuk, tembus. Seluk depan, keluar belakang, seluk belakang, tembus depan. Seluk kiri, keluar kanan, seluk kanan, keluar kiri. Cari diri tak jumpa. Nak kata tak ada, ada. Tapi cari tak jumpa. Itulah tempat apa Allah Muhammad bersembunyi-sembunyi. Dia bukan sekadar cerita. Dia boleh pergi situ. Ketapak tu. Tapi kena lama tak saja ada baru apa sampai situ. 3 jam tu bawa mi'ah. Tak lama. Dia dah buat lah Allah. Berapa jam. Dia dapat penuh sampai atas. Sumpang ni. Dia tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Dan barang di atas keduanya. Bertasbih memuji Allah. Dah pada kita ni, bulu ama tu, tumbuh-tumbuhan. Pokok. Setiap benih ada. Kita makan benda apa pun, dia jumpa pulak dalam. Tak. Hak di adang tu, tanah segatang tu, bukan sekadar melekat. Sujud masuk. Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Benih-benih dia ada. Lepas tu dia ada bahasa dia pula. Kalau jumpa sama dia, bahasa kita dengar A-I-U. Kalau bahasa sayur ni A-I-U. Dia jumpa pula dia ni. Pakai kubis dia jumpa pula. Kita kata hok-hok asal dia lah. Dia tuk-tuk dia atas. Sebab Jibril ni dia ambil semua jenis tanah. Titik-titik sampai jadi segatang. Banyak. Tanah Mekah, tanah Eden, tanah Paris, tanah Hindi. Segenap curuk. Tanah dan syurga. Jannatul Firdausi. Nak jadikan lembaga adang. Tapi hak kita punya
Orang Ta'ala kata aku sendiri yang menepa. Padahal mana ada orang Ta'ala keluar congok-congok kita apa. Dia boleh pergi kat sana. Dia colek sini. Tarik situ, tarik sini. Dah. Buat kena nak tarik jadi telinga. Lepas tu tarik jadi hidung. Lepas tu tak perhati cocok lagi. Jadi lubang. Lepas tu mulut korek. Jadi ya betul sekarang ni. Tapi dalam hadis kata, Allah Ta'ala kata aku yang tepa hadang. Aku tepa dengan tangan aku diri. Tak ada lah Allah Ta'ala tu kita nak pergi. Tak pergi. Izazir tu lah. Iblis tu pergi. Nanti tambah bubu lah. Ha? Nanti tak situ lah. Dia nak menunjukkan dia tu, aku hanya sujud pada Allah. Tidak sujud pada makhluk. Ha. Dia bukan watak yang tergenih. Seolah-olahnya, director ambil Mamujung. Mu jadi watak jahat, Mamujung. Mu jangan sekali-kali jadi baik. Aku create mu watak yang tergenih. Kalau mu jadi jahat, mu langgar skrip aku, mudah aku. Jadi iblis tu tak apa. Tak pada apa skrip yang Ta'ala. Tak. Patut macam ni kata iblis tu. Dunia pun macam-macam. Tak. Sebenarnya iblis tu sifat jalan Ta'ala, sifat ekor Ta'ala. Kita kaji huruf hijaiyah tu. Alif alif ba la lam yasin. Tak, alif tu alif Allah. Ba tu bismillah. Lam tu lam awal daripada kalimah Allah tu. Yasin itu nama Allah. Ataupun Yasin itu nama Muhammad. Barang dia juga. Bukan ada benda lain. Cuma daripada sisi gelap dia. Tapi dia kena hukum. Ha? Dia kena hukum. Dia kena, yelah watak saya geni. Tak. Dia ketua para malaikat. Dia bangsa jin. Ha. Daripada kejadian daripada pucuk api neraka. Jadi iblis tu lah, dia minta dengan Ta'ala bagi panjang umur. Tapi Allah Ta'ala perintah iblis ni pergi mengadap Rasulullah. Dah. Jadi dia takut nak pergi mengadap Rasulullah. Jadi dia apa ditemani oleh Jibril. Jibril teman dia. Berdialog Rasulullah. Tapi Jibril bagi tahu, hai iblis, kalau mu salah jawab soalan baginda Rasulullah ni, terbatal perjanjian mu dengan Ta'ala. Dia perjanjian dengan Ta'ala, maknanya dia dilanjutkan apa usia kematian dia kan. Tapi kalau dia salah jawab dengan Rasulullah, dia jadi abu. Terbakar lah. Maknanya kalau dia bohong, maknanya power lagi Muhammad tu. Muhammad tu power lagi. Sebab boleh batal perjanjian iblis dengan Allah Ta'ala. Tu dia jawab betul. Dia tanya, siapa yang kamu benci? Yang paling kamu benci siapa? Kamu dan keturunan kamu. Tu jawapan iblis. Yang mula-mula. Sebab tu orang nak bunuh anak cucu Rasulullah. Sebab dia tengok tu Nur. Nar ni, dah api ni, dia kalah dengan Nuh. Ha, dah. Sebab tu masa Sayyidina Husain nak kena bunuh, dia menangis. Dia bukan dia takut. Zainab kata pun takut apa benda. Tu kan, bukan apa cucu baginda Rasulullah. Aku bukan takut. Sebab aku tengok mereka tu ialah ilin aku. Muka macam dia Ghost Rider. Start daripada keturunan. Dah sebab pada yang serang dia tu sampai keturunan. Semua ahli neraka. Sebab syiah-syiah. Daripada asal pokok tu. Keturunan Rasulullah ni. Al-Bait ni start pada Fatimah. Ha, bukan start pada Rasulullah. Sebab Fatimah. Sebab Rasulullah ni barang umi, barang ibu. Kalau orang kata Al-Bait itu start pada Rasulullah, mana dia tak belajar? Sebab ada hadis. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah Fatimah, Fatimah telah aku. Mana Fatimah tu dia dah? Sebab Fatimah tu ayan Kharijah. Rasulullah ayan Sabitah. Dia pecah dua.
ayat-ayat tu roh lah, jin-jin roh. Maknanya dia sama level. Sebab tu apabila Fatimah masuk, Rasulullah ni bangun, mau mati. Tadi tindak Fatimah. Sebab tu barang dia. Jadi apabila dalam majlis, Rasulullah tak sebelah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, eh, sama muka. Cuma mu tak ada yang anggut. Ayah mu dia anggut. Tak sama apa barang hamu. Jadi apabila Rasulullah wafat, dah 6 bulan lepas pada Rasulullah wafat, Fatimah pula wafat. Bapa Timur ni dia tak ada ni darah, dia cuci. Jadi kalau Rasulullah tu rumah, Rasulullah apa, Rasulullah rumah, Fatimah ni rumah ibu. Ali tu pintu, Asam Sing bilik. Jadi mengapa Ali tu pintu? Sebab Ali ni dia nak lindung barang dalam Rasulullah Fatimah. Fatimah ni barang dalam Rasulullah. Sebab tu apabila perang Badar, ada Rasulullah hadiah kepada Sayyidina Ali ni baju besi. Bila kahwin dengan apa, Fatimah, dia suruh balik sebagai mas kahwin. Sebab Rasulullah hatta ke rumah dia tu, tak ada benda yang suruh, aku ni orang miskin. Hak adanya baju besi mu dulu, hak boleh buat sebagai mas kahwin. Jadi dia yang tutup barang tu. Tak nak bagi orang apa. Tu cerita alubat tu. Dalam video cikgu ni, masa nak menayang tu, cikgu tu serah pada, serah pada Muhammad. Sebab Muhammad ambil solat. Allah ni dia zat maha kaya, dia tak ambuh apa-apa dah. Allah tak pelah apa solat kita. Dia orang kaya, orang kaya kita bagi pisang sikat, dah dia kebong apa pula hekar. Dia tak pandang pisang sikat kita tu. Orang kaya dia nak buat benda dah. Kalau kita tengok hadis pun, tak, siapa tu semua tu duduk dengan siapa? Bukan duduk dengan mamak. Allah tu macam seluruh ke mamak. Kalau baca takik Fatihah atau kepala lagi dah. Seolah-olah kerajaan di dunia ni, akhirat ni, disuruh kepada mamak. Mulah ganti aku. Di dunia dan di akhirat. Benarnya dia dah. Mamak tu dia lapik bahasa. Tapi kalau kita gini, orang syariah pula apa, keju. Mencari Allah mana, Allah mana dia pun tahu. Dia nama je benarnya. Dia macam guru Hindu kata, roh tu apa tu, jasad tu Muhammad. Tu dia pergi ke diri, dia malah pecah lagi. Sebenarnya kita ni, satu bekas kuasa tiga orang. Siapa dia orang ni? Allah Muhammad Adam. Rohani tu sebenarnya kita. Nurani Muhammad. Rabbani tu Ahmad. Muhammad Roy Allah. Jadi Adam je asal kita lah. Adam tu benar tak kolam, bukan dapur pun. Adam-Adam tu tak ada. Kalau adanya Muhammad tu lah. Bakhalikul Adam surati Muhammad. Ruh Nabi Adam tu adalah. Dan Allah tu wujud. Wujud tu ada. Lawannya Adam tiada. Tu je nak cerita. Dia tak boleh duduk bubur nama Muhammad. Walaupun tu sebenarnya Muhammad juga. Adam tu Muhammad Zahir. Kalau dia duduk bubur Muhammad juga, jadi keliru lah. Dia Ahmad lah tak. Ahmad tu diri batin Rasulullah. Muhammad Rai Allah. Apa Rasulullah suruh Jibril lenggok kepala. Mahamik Wahyu pun kena. Mahamik siapa? Aku dah tahu. Aku tak pernah tengok. Kamu lenggok lah kali tengok. Aku takut. Apa nak takut lah. Aku tengok. Lenggok lah kali. Tak ada apa pun. Jadi apabila lenggok tu tengok Ahmad. Ahmad tu diri batin Rasulullah. Muhammad Rai Allah. Barang tu juga. Jadi kalau kenal Muhammad, kenal lah barang Allahnya. Dia bukan benda lain. Barang sama. Macam Musa kali masuk. Ha? Nabi Musa kali masuk ni. Nabi Musa tu dia suruh kurang solat. Ha? Dia suruh kurang solat lah. Kau di hak ke hak di Bukit tu Sinai. Okey. Dia tengok tu ialah, dia tengok dalam pesang dia tu ialah sifat.
sebab dia bergerak sikit zat tu di atas hakiki istilah pemahaman jatuh di atas sifat. Zat ni tak gerak bedak, diang bedak. Jadi benarnya tak ada cerita zat pun. Zat tu cerita kepala kata tak ada benarnya. Cuma zat ni pecahan daripada wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Tabi'in tabi'in. Dia buat pecahan ni imam awal akhir zahir batin. Zat sifat semua afa'al ni selepas Rasulullah ni pindah alam. Dia ada amal Rasulullah sebut Muhammad. Rasulullah tu awal akhir zahir batin hakiki majazi zamani adi dia. Mana dah ada Muhammad lain dah. Cerita dia, sebab dia cerita semua ni. Dah dia ada belum ada alam ni. Aku menjadi Nabi sebelum langit dan bumi ini berpisah. Mana sebelum ada ada adang tu di Muhammad tu ada dah. Lepas tu benda ni dia kena talaki. Dia nak cerita dalam WhatsApp, dalam mesej payah. Dia kena berdepan. Dia Allah Ta'ala ni dia tertaluk dengan waktu, masa dan zaman. Maknanya sebelum Adam pun dia ada. 12 Rabiul Awal tu betul lah. Mahdi tu pun dia kok. Sebab dia bagi Rasulullah, aku ialah Mahdi, Mahdi tu aku. Mana ada orang lain boleh mengaku Mahdi, sebab Mahdi tu dia dah. Dan nama seperti namaku. Nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan keturunanku siapa lagi? Dia lah. Sebab tu orang lain tak boleh mengaku. Ngaku takat lalu, igat lalu. Dia memang dia pun. Dah tengok dalam Quran tau. Orang Ta'ala perintah ke Rasulullah suruh memerangi golongan munafik. Tu zaman Rasulullah tu, Abdullah bin Ubay duduk mayat belakang tu. Macam mana? Warna kira. Bila dia nak laksanakan hukum tu. Jadi dia akan turun sekali lagi lah. Akhir zaman. Mana dia ajak pergi berjihad. Kata banyak alasan. Kat sekolah lalu. Itu ada dalam hadis. Hak leni kata agama Ahmadi tu. Cuba dia pergi berdakwah. Cuba orang tolak. Dia kat tekak tau. Kalau Imam Hadi betul, dia kat tekak. Dia kira tak beriman tau, munafik. Ni tak ada pergi jawah sama orang. Duk main di overseas. Di Erok je buat apa. Maknanya mempalsu.